Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat kaum muslimin, keluarga besar Istiqlal Muttaqin yang kami hormati, pada pagi ini Kamis 21 April 2022. Alhamdulillah, sebagaimana telah direncanakan sebagai program sekolah, pada hari ini adalah pelaksanaan kegiatan program Ramadan yang bertajuk Senyum Bahagia Sambut Ramadan. Pada hari ini adalah program SD Al-Muttaqin Berbagi untuk anak yatim dan kaum duafa. Yang pertama adalah program SD Al-Muttaqin Berbagi anak yatim. Alhamdulillah, kami SD Al-Muttaqin dapat berbagi dengan sekitar 40 anak yatim yang terbagi dari 4 lembaga penerima. Yang pertama adalah Yayasan Subhanul Waton Cicurug, kemudian yang kedua lembaga Yayasan Nurul Hikmah Cikalang Tengah, kemudian yang ketiga DKM At-Taqwa Cicurug Kidul, kemudian yang keempat adalah DKM dari Kota Baru. Itu adalah 4 lembaga penerima program SD Al-Muttaqin Peduli Anak Yatim. Dan alhamdulillah acaranya sudah akan terlaksana dengan pada hari ini, yang mudah-mudahan memberikan manfaat bagi pemberi maupun penerima. Kemudian perlu disampaikan bahwa penyaluran sumbangan untuk anak yatim tersebut bersumber dari infak dan sedekah anak-anak yang setiap kali dilaksanakan pada hari Jumat. Karena lembaga kami selalu melaksanakan pengumpulan infak sedekah yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Program yang kedua adalah SD Al-Muttaqin Berbagi untuk kaum duafa. Dan ini akan dilaksanakan pada siang nanti mulai sekitar pukul 11 lah. Ya, mulai pukul 11 hari ini akan dilaksanakan program SD Al-Muttaqin Berbagi untuk kaum duafa yang akan disalurkan sebanyak sekitar 427 paket sembako. Saya ulang, sebanyak 427 paket sembako yang semuanya terkumpul dari sumbangan atau bantuan dari orang tua murid. Alhamdulillah, sebagaimana yang telah disampaikan, untuk siswa SD Al-Muttaqin tingkat bawah kelas 1, 2, dan 3 telah terkumpul berupa beras, mie instan, dan terigu. Sedangkan untuk kelas atas, kelas 4, 5, 6 telah terkumpul berupa beras, mie instan, dan susu kental manis. Nah, atas dasar tersebutlah pada hari ini akan disalurkan program SD Al-Muttaqin Berbagi untuk duafa yang menurut catatan akan tersebar di sekitar 84 titik penyaluran ya, di kota kabupaten Tasik dan Kabupaten Ciamis. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program ini merupakan kelanjutan ya, atau puncak daripada program Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi. Sehingga program-program Ramadan ini yang terbagi dengan beberapa tahap, sehingga puncak acaranya adalah di hari ini, yakni program SD Al-Muttaqin Berbagi. Sedangkan sebelumnya itu ada program yang disebut dengan Panggung Ramadan, yang berisikan adalah kreasi seni dan berbagi takjil. Kemudian ada program parsel berbagi pegawai, yang insya Allah hari ini juga akan dibagikan. Itu bersumber dari anggaran komite sekolah. Kemudian juga ada
program yang telah tayang dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yakni Mutiara Ramadan yang tayang sebelum waktunya imsak, kemudian Kurma yang tayang sebelum waktu maghrib, dan Salam Ramadan yang tayang setelah Bada Isya. Semua itu dapat dilihat di channel SD Al-Mutakin Tasikmalaya. Itulah program-program yang bisa dilaksanakan selama bulan Ramadan yang dapat kami sampaikan, sehingga pada hari ini saya selaku panitia penyelenggara bersama manajemen SD Al-Mutakin Tasikmalaya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang pertama kepada Ketua Yayasan Al-Mutakin Tasikmalaya di Jakarta, kemudian yang terhormat Ketua LPI Yayasan Al-Mutakin di Tasikmalaya. Kemudian ucapan terima kasih dan penghargaan juga disampaikan kepada yang terhormat Ibu Ketua Komite Sekolah dan jajarannya, kemudian manajemen sekolah, guru, karyawan, tata usaha, dan seluruh yang terlibat dalam pelaksanaan program Ramadan tahun 1443 Hijriah tahun 2022 Masehi ini. Semoga apa yang kita laksanakan, apa yang kita niatkan dan laksanakan menjadi sebuah amal kebaikan, dan pelaksanaan ibadah saum kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ucapan terakhir, keluarga besar SD Al-Mutakin Tasikmalaya mengucapkan selamat menjalankan ibadah saum, kemudian selamat melaksanakan hari raya Idul Fitri pada saatnya nanti. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Saben dinten dosaku lah tambah umur sudah. Kados pun di anggeni pun ku tak pantas.